Tuan-tuan, dalam kampung tu ada dua orang. Bini tak ada. Pak Long ni. Pak Long ni laki Mak Long tu lah, cerai. Ha. Pak Long ni anak dia 10 tahun. Kerja ada satu kampung tahu, kalau dia pasimbang kedai kopi mana pun tahu dah mohon pai. Satu hari malam tu hujan lebat tuan-tuan, tak boleh keluar kedai. Bila hujan lebat, yang pak dia ni ketagih nama orang, tak boleh duduk, tak mohon. Dia kalih pergi kalih main tahu tak siapa, tinggal anak dia. Ha. Dia nak mohon. Adakah? Dia kata malam ni anakku ke anakku lah dia kata. Dia kata cik oh. Dia kata kemarin dulu ayah pergi mengaikan. Ayah pergi mengaikan. Dapat ikan keli dia kata. Oh, anak dia tanya besar tak ayah? Puh, dia kata besar tak tunah bah dia kata. Balik-balik belah perut ikan keli nak makan tak boleh. Balik belah perut nak makan tak boleh. Anak dia tanya pasal apa makan tak boleh ayah? Nak makan lagu mana? Dia kata belah-belah perut ikan keli ada tikus 500 ekor dalam perut. Oh. Ni, sebab tu pak jangan nak mohon nak, anak mohon deras lagi. Tahu anak dia kata apa? Anak dia kata, ayah, oh, sebenarnya ikan yang ayah dapat tu tak besar mana apa. Cik kemarin mengikan di belakang rumah di bendang juga. Sama macam ayah dia kata dapat ikan keli juga. Balik-balik semacam dia kata, belah-belah perut nak makan tak boleh. Ayah dia tanya, pasal apa nak makan tak boleh? Ada tikus juga ke? Bukan takat tikus dia kata, dengan mesin padi, marilok semua dalam tu. Dengan apa-apa-apa orang tu? Dia ada, tak sifat. Orang yang tak mohon, tak hidup ni ada. Ni spesies ni lah, spesies Rafizi, spesies geng-geng ni semua. Kerja mohon ya. Cuma mereka ni bagus sikit, mereka kerti bertobat. Pak dia bila dia tengok anak dia mohon sampai teratur. Pak dia kata, ish, kena tobat dah pasal lagu ni. Pak dia kata, cik, esok pagi kita jangan bohong dah, kita tobat. Masa tu, fitrah Islam tak sampai elok, tak tahu semayang tobat macam mana. Anak dia tanyalah, tanya ayah, tobat nak buat ke mana? Ayah dia kata, tak tahulah, tapi kalau kau belah India, terjun-terjun sungai, dia tak naik-naik tu clear. Tak apa. Anak dia dah terjun sungai pun tak apa, tak ada masalah. Okey, tobat lah. Pagi esok, sungai ada belakang rumah. Pak dia kata, ayah terjun dulu. Kalau terjun lama selam tu, tengah cuci dosa. Okey, anak dia dah. Pak dia terjun ke lebum sungai belakang rumah mereka. Terjun-terjun tuan-tuan. Dia pacak pala dulu sampai ke dasar bawah. Kaki lekat dia kat pokok bakau pak tau. Kodek-kodek-kodek nak naik tak boleh kaki lekat. Tengkut. Kelepiak-kelepiak-kelepiak lah. Dan juga terlepas. Kayuh naik atas khom. Menyawa menjauh tak mampu. Nenek tu tuan-tuan merangkak. Anak dia kata apa? Anak dia tahu tu dia ya. Dosa banyak lama dia lah. Padahal pak tinggal siku nyawa. Okay. Tapi tuan-tuan. Pak dia kata apa? Eh, takkan nak mengaku dosa banyak? Pak dia kata, tak cik. Oh, bukan pasal dosa banyak. Rupanya dalam sungai dia tak ada kedai kopi. Ayah minum kopi dulu. Mohon lagi. Mohon lagi tak nak bertobat. Sudah nak bertobat tu. Pak dia kata, hang jangan cakap banyak. Anak dia pula, hang terjun pula gila hang. Anak 10 tahun kan ada dosa apa sangat? Anak dia terjun, ayah sungai kampung keroh. Terjun-terjun, kepala belakang tongkuih kayu. Darah meramu, terkeluar kulit kepala. Dia naik terus lah pedih kena ayam. Pak dia tengok darah meramu. Pak dia tanya, cik, awak ni kena nak tampa. Anak dia kata, kena nak tampa. Cik turun, tokek kedai tanya, hap minum tadi pahang kah? Pak dia tak bayar. Pak dia minum tak bayar. Tokek kata, tuan-tuan, dalam kampung tu ada...